Untuk selanjutnya pertandingan ke 4 ya. CMR dan Mati DGSM. Angka kali ini untuk Miresta 1-0. Seorang Sahril kembali serba, aku terima dari belakang. Umpan kali ini, pukul. Bagus sekali pukulannya dan pindah poin lagi. 1-1. Satu sama, nomor punggung 2, Arya kembali terima dari umpan Sahril. Bagus sekali pukulan seorang Buni lagi-lagi. Poin 2-1. 2-1, 2 menyerang, 1 bertahan. Lagi seorang Indra kali ini yang serve di sana. Acang sejenak Indra, 1-2-3, bagus sekali Indra terima dari belakang. Ah, di umpan, ada Sandi. Bagus sekali cetekan seorang Sandi ini kembali pindah poin. 2-1. 2-1, 2 menyerang, 2 bertahan. Seorang Isur kembali serve, terima dari belakang. Indra umpan lagi. Ah, terlalu panjang, sayang sekali pindah poin lagi. 3-2. 3-2, nomor punggung 3 kembali seorang Isur terima dari belakang, umpan di sana Hengki. Bagus pukulan seorang Hengki ini kembali pindah poin. 3-1. Menang Usbibim, kemana Usbibim kembali pindah poin. 4-3. Lagi 4-3 bersama. Siap Utono, kita dua-duanya timnas sarang Thailand masih bisa selamatkan umpan kembali. Sandi terima kembali umpan lah. Masih bisa selamatkan Sandi santai saja. Masih bisa Terima lagi. Kembali pindah poin 5-1. Pindah poin 5-1. Hengki Kiral kembali di sana. Hengki ancam segera. Hengki lakukan sudah. Terima diumpan kembali. Lewat keluar sayang sekali. Ini kembali poin 6-5. Masih Hengki kembali seorang Hengki Kiral. Terima dari belakang umpan kali ini dicoy. Lagi-lagi tidak masuk kembali poin lagi. 7-5. 7-5. Seorang Hengki kembali Hengki set. Terima diumpan lagi kali ini ada dede. Masih bisa selamatkan. Umpan lagi. Bagus lagi seorang El Hadi. Kembali poin bertambah 8-5. Seorang siapa di sana kembali Hengki. Kembali seorang Hengki lakukan siapa Sandi umpan. Alif ternyata jawaban saya sekarang. Alif ini kembali poin 9-5. 9-5. Seorang siapa nomor punggung 7 kali ini seorang Hengki Kiras. Bagus terima umpan lagi Deden masih bisa umpan lagi Indra masih bisa diselamatkan. Sayang sekali tidak bisa diselamatkan dengan lebih baik dari anak Miresta ini kembali pindah poin 6-9. Nomor punggung 13 Hikmah kembali terima seorang Heli umpan Sahril Helani. Lagi-lagi pukulan seorang Helani dari belakang bisa kembali pindah poin 10-6. 10-6. Kali ini siapa? Seorang Niko. Terima dari belakang. Umpan lagi ada Eden. Ternyata ada seorang Indra atau
Budi bisa kembali pindah poin lagi. 7-10. 7-10, nomor punggung 5 kembali seorang Denner. Kali ini Denner sir, ancang sejenak Denner, lakukan semua, terima El Hadi. Umpan di sana, Hengki masih bisa selamatkan umpan kali ini. Masih bisa selamatkan umpan lagi. Cek sedikit lagi, ada Hengki dari belakang, umpan saja di sana. Budi, bagus sekali umpan seorang Budi, lagi-lagi pindah poin. 11-7 kali ini seorang Hengki atau Sahil terima di belakang umpan lagi, pukul bagus sekali pukulan seorang Dede, kali ini kembali pindah poin. 8-11 Dede kembali di sana melakukan siap-siap Dede ini, terima di belakang kembali umpan di sana. Saya sekali melakukan pelanggaran salah satu pemain, satu pemain dari GKS ini kembali pindah poin lagi. 12-8 Indra serve di sana. Terima Deden kembali. Umpan sang Isur. Ada Sandi masih bisa selamatkan lagi. Umpan lagi kali ini. Ada seorang Deden masih bisa selamatkan. Cokek terima lagi. Umpan lagi ada Alif. Lagi bisa dibendung pula seorang Alif ini kembali poin. 13-8 Indra kembali sama Indra di sana serve. Lakukan sudah Indra. Terima kembali. Umpan di sana ada. Masih bisa selamatkan ternyata umpan lagi kali ini siapa? Umpan lagi. Coy masih bisa selamatkan umpan kali ini. Contek ternyata masih bisa lagi. Umpan lagi. Masih ada Indra dari belakang. Umpan lagi. Hadi contek saja. Terima ini kembali umpan. Ada lagi. Ada Indra dari belakang lagi. Umpan lagi. Sayang sekali terlalu panjang pukulan seorang Indra ini. Kembali pindah poin. 9-13 lagi. Cetekan bagus dari seorang El Hadi ini pindah poin lagi. 14-9 14-9 kembali lagi Budi. Terima dari belakang. Cetek sedikit masih ada Budi lagi. Umpan lagi Indra. Melebar keluar sayang sekali. Pukulan seorang Indra ini kembali pindah poin. 10-14 kembali siapa di sana? Seorang Ali. Terima dari belakang lagi. Umpan kembali. Bagus sekali pukulan seorang El Hadi ini kembali pindah poin. 15-10 15-10 ya si kumpal kali ini seorang El Hadi bisa set. Lakukan sudah. Terima dari belakang. Umpan kali ini kembali. Musik. Poin lagi 12-16 kembali lagi senasara Sandi sep. Nah lagu sudah Sandi bagus. Terima kasih oleh Hadi. Umpan kali siapa Sare? Ada Eki. Terima kasih Sandi. Umpan Isur. Ada siapa secara? Tapi masih bisa selamatkan umpan lagi. Sayang sekali Eki kali ini bisa dibendung pukulannya kembali lagi poin. 13-16 16-16 seorang Sandi sep. Terima dari belakang kembali. Umpan lagi di sana siapa? Ada Indra. Terima lagi. Langsung saja diumpan. Deden langsung bisa diselamatkan. Kembali ya. Bagus sekali tempatan bola seorang El Hadi. Lagi-lagi pindah poin. 17-13 seorang El Hadi. Kembali sebesar El Hadi. Ancang sejenak atau semua Hengki. Sorry Hengki. Terima dari belakang umpan di sana. Bagus ternyata pukulan seorang Hikmah lagi-lagi pindah poin lagi. 14-17 kali ini siapa di sana? Terima umpan di buku. Kembali pindah poin. 18-14 pertahan kali ini siapa di sana? Nomor 10 seorang
seorang Iko. Bagus, terima umpan kali ini. Lupa kemarin masih bisa dimanuvernya Kasari. Umpan Budi ada Indra. Iya, di umpan kali ini dapat bola. Tidak masuk ke bola seorang Gendeng ini kembali. Pahir 19-14 Niko kembali di sana. Niko terima dari belakang, di umpan saja Gendeng. Bagus sekali bola seorang Gendeng, kembali pindah poin lagi. 15-19 Gendeng kembali di sana dari Ersep. Tidak ada yang dikenalkan cepat. Kemudian lagi Gendeng, terima seorang El Hadi. Umpan di sana masih bisa ternyata. Umpan pukul, terima kembali, di umpan saja Gendeng. Bagus sekali di umpan kali ini. Pukul Indra, bagus ternyata pukulan ini kembali kita poin 25-15. Lurus Dikon. Halo, kayaknya ngancang patung yang tuh. Iya. Sip mikir kan kosong itu. Borang dikejar open lagi ke sana nomor 2. Terima kali 4. Sayang sekali kembali pun tetap untuk GGS 17-21 17-21 nomor punggung 2 kembali seorang Gendeng ini melakukan sudah bagus. Sayang sekali 23-22 17-22 nomor punggung 4 Indra. Kembali saya Indra Sep, terima dari belakang Gendeng. Umpan di suara santai ke Utan, masih di rumah tadi. Terima umpan kali ini sangat-sangat santai. Lakukan sudah terlalu panjang, sayang sekali. Kembali kita poin lagi 18-23 24-18 satu langkah lagi untuk mulai game yang kedua. Kali ini siapa Budi? Terima lagi umpan lagi nanti. Sayang sekali dan habislah sudah game yang kedua, lagi dimenangkan oleh Bimesta dengan skor 25-23.